Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Dan aku berharap kita semua dalam keadaan sehat pastinya. Dan juga keluarga kita semoga dalam keadaan sehat juga. Serta kita semua diberikan kemudahan rezekinya, amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN Channel. Dan aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Oke guys, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Ziana Zain feat Azlan. Yang nyanyikan lagu Anggapanmu dan lagu Untukmu ABPBH25. Dan aku ingin sedikit berkomentar guys, mohon maaf kepada kalian yang request lagu tapi belum terlaksana. Itu karena aturan dari pihak YouTube sekarang udah sangat ketat, dan udah nggak bisa sembarangan kita mereaksi video-video yang terkena klaim hak cipta guys, karena itu sangat berbahaya dengan atau berdampak negatif terhadap channel kita gitu guys. Bahkan ada channel dari rekanan aku yang terkena copyright strike, dan itu butuh waktu 3 bulan untuk penyegaran akunnya ya guys ya. Bahkan yang lebih parah lagi, ada langsung keluar dari monetisasi. Jadi kalau keluar monetisasi itu, kita tidak dibayarkan oleh pihak iklan atau pihak YouTube tidak membayarkan iklan kita gitu guys. Waduh, itu sangat berdampak negatif sekali ya guys ya bagi channel kita. Dan hari ini aku akan ngereaksi dari Ziana Zain ya, feat Azlan. Dan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini ya. Dan langsung saja kita ke videonya. Aku pakai headphone dulu. Oke. Aku udah dalam keadaan siap, langsung saja kita ke videonya dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oke, lagu pertama Anggapanmu. Oh, suara aslinya rocker ya guys ya, keren. Oh, guys, di awal udah parah banget ya kalau menurut aku. Mereka berdua nyanyinya lebih tegas dan lebih power di sini ya guys ya. Bagus banget aku ngelihat mereka berdua bernyanyi lagu Anggapanmu. Dan kalau aku perhatikan karakter vokal dari Azlan ini mirip sekali dengan penyanyi di Indonesia yaitu Firman guys. Kalau menurut aku ya guys ya, mirip sekali dengan karakter vokal Firman, cuman ada perbedaannya sedikit gitu ya. Kita play lagi. Oh guys, sangat tegas ya penyanyinya. Oh. Oh.
Wow, suara rockernya ya ampun, keren banget guys. Full power ini kayaknya guys ya. Oh, udah pindah ya ke lagumu. Tunggu guys, itu lagu untukmu ya. Lagu untukmu ini lagu dari siapa guys? Lagu dari Ziana Zen atau dari Azlan? Silahkan kalian komentar di bawah ya guys ya. Kita play lagi. Oh. Aku lagi nge-beat ya. Dengan suara power Azlan nih. Oh, cocok banget ya dengan lagu ini. Agak lebih ngebeat ya. Vibranya guys. Biasa dari seorang Ziana Zen ya. Keren banget. Panggungnya juga besar banget di sini guys. Ya, mirip banget dengan Firman guys. Oh, teriakannya itu guys. Oh, keren banget mereka berdua ini, guys. Oh, guys. Tar, aku mau balik lagi, guys. Aku mendengar ada harmonik di situ. Ya, kita balik lagi. Aku mendengar ada harmonik di situ, guys, dan aku suka banget ya. Powernya nyampe ya, guys ya. Aku suka di situ. Oh, keren banget. Oh. Ampun. Wow guys, itu parah banget ya penampilan dari mereka berdua. Aduh, ini meledak banget kalau menurut aku. Vokal Azlan nih bagus ya guys, rocker. Ala rockernya itu, dia menyanyikan lagu Anggapanmu. Yang mana lagu Anggapanmu ini versinya berbeda di sini ya guys ya. Lebih full power kalau menurut aku guys. Oh, dengan ini ya, berduet dengan Ziana Zen ya, dengan Ziana Zen dengan vibranya tuh guys, aku suka guys. Dan tadi juga terdengar seperti ada head voice yang bagus banget dari Ziana Zen. Ada harmonik juga pada saat lagu ini ya guys ya, lagu untukmu. Aku juga belum tahu tuh guys, lagu untukmu ini lagunya Azlan atau Ziana Zen, mungkin lagunya Azlan ya. Tapi silahkan kalian komentar di bawah guys. Aku nggak tahu lagu untukmu. Kalau lagu Anggapanmu aku udah tahu guys. Aku udah juga ngereaksi. Oh, yang pastinya mereka berdua sangat keren guys. Tidak ada masalah di konser ini. Sangat perfect banget penampilan dari cara berpakaian juga bagus. Dan artikulasi mereka, pengucapan mereka juga bagus. Powernya juga nyampe di sini, karakter mereka berdua sangat kuat dan perfect banget bagi mereka di sini guys. Oke, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur dan pastinya aku telah terhibur oleh video ini. Dan aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Dan kalau kalian suka, silakan kalian subscribe serta aktifkan notifikasi bell
agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.